Kita Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakan daripada malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam ini amirnya para malaikat. Gagahnya sempurna. Katakan kalau dia terdiri kepala malaikat Jibril terus di belakang langit. Kakinya menembus daripada tujuh lapis bumi. Sayatnya ini ada mengatakan ada 360 helai. Satu helai yang sudah ditentangkan timur dan barat akan tertutup. Kalau dia terbang sekali kepakan sayap, maka sejauh mata memandang. Malaikat juga agar juga sangat senang dengan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Saking senangnya dia memohon minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diizinkan mendirikan salat untuk mengucapkan kepada rasa syukur. Maka dia kata Allah Subhanahu wa taala, "Baik dan juga salam salat untuk mengungkapkan rasa syukurnya." Sholat dua rakaat, yang di mana satu rakaat ini sama dengan 20.000 tahun lamanya. Jadi dua rakaat sama dengan 40.000 tahun. Selesai sholat, Allah katakan kepada malaikat Jibril, "Salam, wahai Jibril, sholat yang engkau laksanakan, yang engkau buat selama 40.000 tahun ini." Bila dibandingkan dengan sholatnya umat akhir zaman dua rakaat sholatnya, maka tidak ada apa-apanya. Yaitu sholat subuh secara berjamaah. Jadi sholat subuh secara berjamaah ini lebih baik daripada sholatnya malaikat Jibril alaihissalam selama 40.000 tahun. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran dikatakan, "Ya ayyuhallazina amanu, aminu kama amanu." Ayat orang yang beriman bagaimana sebagaimana imannya manusia. Kata ulama, manusia yang dikatakan di sini adalah para sahabat. Kalau kita diperintahkan suruh beriman kepada Nabi, para Nabi imannya sebagaimana imannya para Nabi ini berlaku. Banyak alasannya, itu kan Nabi. Banyak alasan. Nah ini maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan gambarnya adalah para sahabat. Sahabat ini alim Allah Subhanahu wa taala sama dengan kita. Maka gak ada alasan. Kalau disuruh seperti Nabi, itu kan Nabi. Kasih Allah orang itu tetap. Nah, ini para sahabat. Kalau dia alasan lagi, sahabat kan hidup di zaman Nabi. Nah, Abu Jahal juga hidup di zaman Nabi, Pak. Abu Thalib hidup di zaman Nabi, tapi enggak juga beriman kepada Allah. Ini enggak ada alasan. Allah perintahkan kita bagaimana iman, beriman sebagaimana iman manusia itu pasti. Bagaimana keimanan sahabat tadi mulia? Keinginan sahabat ini, mereka meyakini perkara yang baik, hanya meyakini perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka menafikan yang nampak. Sahabat sedang kumpul, Nabi datang. Nabi tanya oleh sahabat itu, "Tembok ini warnanya apa?" Bapak-bapak di sini, Nabi datang tanya, "Keramik ini warnanya apa?" Maka kalau orang yang apa namanya mendahulukan yang apa langsung katakan hijau. Tapi sahabat juga, sahabat katakan hanya Allah dan Rasulnya yang paham. Allah. Ini keimanan para sahabat. Satu hari, Sayyidina Abu Bakar berdosa. Berdosa ini menjaga malam hari itu. Dalam perjalanan itu
bilang suara dengar pembicaraan kata ibunya, Monika, besok kita pergi ke pasar bawa susu, susunya kita campur dengan air. Susunya kita campur dengan air biar untungnya lebih banyak. Kata anaknya, ini kata ulama ini sebenarnya ibu ini ada yang ngetes keimanan daripada anaknya. Wahai ibu, nanti gimana kalau amin mu'min kita ditangkap dan kita akan putus? Kata ibunya, wahai anak, malam ini kan amin mu'min sedang tidur, dia gak tahu apa yang kita perbuat. Maka kata anaknya, Bu, amin mu'min mungkin malam ini sedang tidur, tetapi Tuhannya amin mu'min tidak tertidur. Allah selalu melihat apa yang dibuat itu. Ini bagaimana sahabat? Sahabat, sahabiah, semua iman semua. Satu orang sahabat ditangkap dalam nafir, disiksa, yang tangan kanannya diikat dengan kuda mengarah ke barat, kirinya dengan diikat dengan kuda mengarah ke selatan. Hadirin Bapak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sahabat itu ditawarkan oleh kaum kafir, wahai pengikut Muhammad, maukah kamu tinggalkan ini agama Muhammad, atau kedudukan kamu aku gantikan dengan kedudukan Muhammad? Kalau enggak, kamu akan saya binasakan. Maka hal ini yang kata sahabat, sekedip mata pun aku tidak akan tinggalkan ini agama, dan aku tidak akan rela kedudukanku dengan digantikan dengan kekasih. Jangankan digantikan, aku melihat Nabi Musa kekasihku tertusuk duri saja aku tidak rela. Maka hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuda yang mengarah ke selatan dan pergi ke timur dengan arah ke timur, yang barat arah ke barat, dengan sekencang-kencangnya, sehingga hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala tujuh sahabat itu terbelah. Ini bagaimana? Hari ini gimana dengan iman kita, Pak? Masya Allah. Sahabian Sumayyah radhiyallahu anha, wanita yang pertama kali mati syahid, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada Nabi Muhammad SAW, disiksa siang hari dicambuk, malam hari diikat. Abu Jahal datang, hey Sumayyah, maukah kamu aku lepaskan, aku bebaskan, syaratnya kamu tinggalkan agama Muhammad? Maka hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata sahabiyah Sumayyah, sekelip mata pun aku tidak tinggalkan agama Muhammad. Diludahi Abu Jahal karena itu. Marah Abu Jahal. Jadi sengaja nih kata ulama, sebenarnya Sumayyah ini menuduh supaya semakin marah, semakin ditambah siksaannya. Karena kalau orang beriman menjawab sahabat, semakin tambah penderitaan untuk agama, semakin nikmat. Kalau kita enggak, hari itu cari yang mudah, menderita sedikit 4 hari atau 3 hari daftar hari aja, cari yang mudah. Kalau sahabat enggak, makin menderita, semakin nikmat. Maka hari Umar Subhanahu wa Ta'ala Sumayyah radhiyallahu anha ditikam kemaluannya sampai putus ke mulut, hingga mati syahid. Ini sahabat. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berapa lama Nabi kita Nabi Muhammad SAW memasukkan iman yang betul, iman yang sempurna ke dalam diri sahabat? 13 tahun. Bukan mudah. Lama, 13 tahun. Kata ulama, jarak mulut dengan hati 13 inci. Maknanya setiap 1 tahun turun 1 inci. Bicara la ilaha illallah, 1 inci masuk dalam hati, pasang.
Hanya mana sebarang orang yang menjaga keluar jalan. Enggak. Kalau iman sempurna, maka agama mudah. Maka agama mudah. Maka agama yang pertama kali Allah Subhanahu Wa Taala tanya pada seorang hamba adalah sholat. Karena sholat yang baik harus belajar. Tanya pada para ulama tentang kauliyahnya sholat. Dia orang yang kauliyah dalam sholat. Jadi kamu belajar amal, belajar sama orang yang kamu lihat dalam amal. Hadir Nabi Subhanahu wa ta'ala, kata ulama, kalau sholat kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita di dunia, jangan harap masalah kita, sholat kita akan menyelesaikan kita, masalah kita di dunia. Kalau dunia aja gak bisa selesai dengan sholat. Kalau gak selesai, koreksi nanti sholat yang betul. Hari mana sekarang mereka juga bagaimana belajar kepada para sahabat mengingat Allah dalam setiap saat dan keadaan. Jadi mengingat Allah ini bukan hanya dalam masjid saja. Tetapi 10.000, 20.000 lah yang lain orang yang tahu. Di luar masjid tidak ingat Allah kan? Tidak ada doa-doa yang diamalkan. Bagaimana kehidupan Nabi SAW praktekan. Ini namanya enggak ingat Allah. Jadi ingat Allah ini apa yang kita buat 1x24 jam itu cara Rasulullah SAW dengan doa-doa itu ingat Allah. Melihat orang enggak sholat ingat langsung. Kasihan apa dia? Benar-benar mengingat Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW. Kalau melihat orang enggak taat sama Allah, nangis dia. Kalau kita masuk biarin aja di ini mati dengan neraka salah namanya enggak ingat Allah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala juga berencana dan usaha kasih menyayangi sesama seluruh makhluk bukan cuma sama saudara muslim tapi selalu salam mengajarkan kepada seluruh makhluk. Bagaimana ujung daripada amalnya adalah ikhlas. Jadi orang ikhlas dicaci tidak marah, dipuji tidak bangga. Orang ikhlas itu seperti dihina dicaci dia tidak marah, dipuji juga tidak bangga. Biasa aja. Orang ikhlas istiqomah. Sehat, sakit, kaya, miskin, ada duit, tidak ada duit, tetap keluar di jalan Allah. Insyaallah. Ada penuh sebarang mata, dan ini semua tidak ada yang lain. Caranya hanya dengan keluar di jalan Allah. Karena seluruh sahabat itu keluar di jalan Allah. Tidak ada sahabat yang di tempat. Kalau sahabat dulu yang di tempat, maka hari ini kita masuk membangun. Orang-orang tua kita dulu, leluhur kita ini animisme, dinamisme. Sahabat datang pergi tinggalkan keluarganya, tinggalkan pekerjaannya, tinggalkan anak istrinya untuk bawa agama. Alhamdulillah dengan aspek pengorbanan mereka hari ini kita bisa kenal Allah. Gak ada cara lain, hanya keluar jalan Allah. Bar. Lagi. Allah mengerti keluar jalan Allah. Kami menjaga diri. Jangan takut kepada Allah. Karena memang sudah asasnya orang keluar di jalan Allah, dakwah ini adalah mujahadah. Tanpa mujahadah maka hidayah tidak akan datang. Dengan mujahadah hidayah akan datang. Walaupun jahadu bila tanya dia akan bersyukur. Semua sahabat mujahadah dalam perkara agama. Sahabat yang besar, yang kecil, anak perempuan, anak-anak. Satu perjuangan sahabat yang mulia. Satu kisah. Karena masih agak gelap. Sedikit lagi ceritakan bagaimana sahabat, pengorbanan sahabat Basir. Sahabat Basir masih kecil. Basir ini bukan Basir yang anaknya bisa pilih, Pak. Ya. Basir sahabat. Basir Kemayoran. Jadi sahabat pergi Abu Basir, bapaknya Basir dakwah dalam keadaan istrinya atau ibunya dalam Basir ini sakit.
sakit. Dia merawat daripada ibunya adalah pasien. Pak, jangan berangkat. Ibu sedang sakit, kata si pasien. Ibu sedang anu ke sumaran maka beda sama. Kalau kita ditinggal langsung sedih. Ya, ini apa namanya pusat dan pengangkat di sana. Tenang. Allah subhanahu wa ta'ala berangkat sama pasir. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala kita ambil pasir sudah berangkat mulai lama hasil itu. Pengorbanan merawat ibu yang sedang sakit satu hari, dua hari sampai hari berikutnya akhirnya ibu yang meninggal. Alhamdulillah subhanahu pulang dari Medan Kapol. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala sudah lama pulang ke rumah. Basir menangis, Bapak, ibu sudah meninggal. Sabar, ini semua sudah kehendak Allah. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala bulan berikutnya ada takarinya. Kalau tadi basir yang pertama isok, kedua takarinya. Ada kakaknya, maka pasir pun dengan ini bapak saya ini ahli dakwah, mau nyusok, mau tak ajak berangkat terus. Maka tidur, apa namanya, bajunya diikat sama pasir, baju bapaknya diikat. Takut kalau bapaknya pergi. Hadir menurut subhanahu wa ta'ala, kasih sayang ada, sahabat kasih sayang kepada seluruh makhluk, tapi mementingkan Allah dan Rasul. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala, pagi hari anaknya masih tidur, dibuka katanya, berangkat lagi aku masuk. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala, ketika terbangun aku masuk mencari bapaknya, menangis, lari ke sana kemarin. Ada kasih tahu yang masih Tuhan, Bapak kamu sedang pergi ke kamu, takkan sama kamu. Dan tidak lama kemudian, kembali pasukan kaum muslimin. Satu kabilah balik, mencari sama pasir, mana bapak saya. Tidak ada. Satu kabilah lagi balik, pasir naik ke batu yang itu, pasir kecil, bapak sekecil. Dia lihat, mana bapak saya, bapak saya. Oh mungkin sana. Saya bilang enggak. Dimana anak-anak yang lain ini ketika mencari bapaknya jumpa dengan bapaknya, senang. Wapsi ketemu anaknya senang. Anak ketemu bapaknya ketika bapaknya wapsi bersenang. Tapi masa lihat lagi mana bapak saya, mana bapak saya. Setiap sahabat yang ditanyain sama Basir itu selalu dia begitu. Maka rombongan terakhir adalah rombongan Rasulullah SAW. Dia lihat bahwa mungkin ayah saya, bapak saya bersama Rasulullah SAW. Mendekat. Ketika sudah mendekat kepada Basir, rombongan Rasulullah SAW, Basir tanya. Ya Rasulullah, mana bapak saya? Nabi itu menolong. Basir sebelah kiri. Tanya lagi, Nabi pun menoleh ke kanan. Enggak tega melihatnya. Maka Rasulullah subhanahu wa ta'ala terakhir Rasulullah SAW katakan, wahai Basir, ridhokah engkau, sucikan engkau. Kalau sekarang ini Muhammad menjadi bapak kamu. Bapak kamu telah sahih di medan kamu. Ini sahabat berjuang. Pengorbanan yang harus pengorbanan tersebut maka hidayah berdua-dua dan banyak lagi hidayah besar maka tarik daripada kalau orang tanya dalil orang keluar jalan Allah adalah ayat besar kita buat talim di rumah terus saja yang salah buat talim di rumah jangan tipi di gede
internet juga, portal ini bagus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Buat tali firman, padilah amal, padilah sedekah. Mutakan pada saya bersama. Mintakan pada anak kita, pada istri kita, pada sahabat-sahabat yang anak-anak sahabat. Jangan cerita superman, wonderwoman, tukang komen, tukang semen, masyaallah. Anak-anak ini kalau nggak diarahkan anak kita, anak-anak ini nggak tahu lama bagikan kertas yang kosong, tertulisnya lagi. Kalau kita nggak arahkan, masyaallah. Lucu lagi anak abad, nongol pakai pakaian superman, main pakai pakaian superman, terbang-terbangan begitu. Lagi terbang bajai lewat, nah bajai itu, sabang bajai. Apa yang diajarkan, apa yang dibuat. Zolim kita, agama kita sampai kita pecahkan jiwa, di rumah tidak dihidupkan. Zolim ya, kita buat tali rumah.